بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد نعم kita akan merajah pelajaran kita pelajaran tajwid bab الحروف huruf dan صفات الحروف dan kita telah menyelesaikan pembahasan kedua bab tadi. Ada berapa makhrajul huruf? Ada 17. Yang pertama adalah al-jawf. Yang artinya adalah rongga hidung dan rongga mulut. Dan al-jawf adalah makhraj yang muqaddar makhraj yang tidak bertumbuh atau tidak bersandar kepada dua sisi sebagaimana makhraj muhaqqaq atau makhraj-makhraj yang lainnya namun dia makhrajnya adalah dari ruang kosong yang ada di tenggorokan dan di mulut maka kita mengeluarkan suara kita dan memanjangkannya kemudian membuka dua rongga tadi yang fathah maka kita buka mulut kita atau kedua rahang kita uh, sehingga Udara tadi mengalir dengan lancar dari rongga mulut kita. ya Adapun yang kasrah yang sebelumnya ya'mat yang sebelumnya kasrah maka kita turunkan rahang bawah kita ya dan kita naikkan sedikit bagian tengah lidah kita. Itu makhrajnya huruf ya si a ya ada pun yang waw mati sebelumnya dhammah maka kita memajukan majukan dua bibir dan mengangkat sedikit pangkal lidah kita qulu nah ini makhraj yang mudah ya dan huruf mad tadi dia huruful mad yang tiga tadi dia berhenti bersamaan dengan berhentinya nafas. Maksudnya ketika kita ingin menyelesaikan mat, kita ingin membacanya dua harakat saja. Maka kita menyelesaikannya memanjangkan dua harakat ini dan memutusnya dengan menghabiskan nafas. Ya, jadi lil hawa'id tanthai kata Indonesia Huruf lil hawa'i tantihi wadduha Maka di sini kita habiskan nafas kita wadduha Apabila kita tahan wadduha maka akan muncul hamzah Karena penahanan nafas tadi berkonsekuensi kepada apa merapatnya pita suara Kita tahan nafas kita dengan merapatkan dua pita suara Maka di situ akan muncul hamzah wadduha wadduha dan ini kesalahan kebanyakan dari kita juga menambahkan hamzah di akhir-akhir mat -akhir. a nah, yang benar adalah dengan menghabiskan nafasnya wadduha ha ya semuanya nah ini yang perlu diperhatikan kemudian nah, makhraj yang kedua al-halaq dan dalamnya ada tiga bagian ada adna atau ada aqsa ada wasat ada adna dan masing-masing ketiga bagian ini memiliki dua sisi yang berbeda-beda kita telah pelajari bahwa makhraj itu terdiri dari dua sisi dua organ ya yang mana keduanya tadi bertemu kemudian ma munculkan melahirkan sebuah huruf bertemu dengan disertai dengan suara maka akan muncul sebuah huruf ada punya aksal halak maka dua sisinya adalah dari mana dari dua pita suara kita lihat di gambar ya di sini ada gambar kecil itu ada dua pita suara ketika hamzah maka dia merapat ketika hak dia mendekat saja tanpa merapat pun wasatul-halaq, mana dua sisinya saya bisa sebutkan, dua sisi dari wasatul-halaq. Ha? Mana? Lidah dalam. Ha? Lihat di gambar, itu ada daging kecil yang menghadap ke tenggorokan itu namanya lisanul mizmar dalam bahasa Arab. Atau biasa kita sebut dengan lidah dalam. Ada daging kecil yang memanjang ke belakang. Ya. Situ adalah yang dimaksud dari wasatul halak yaitu lisanul mizmar tadi bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Ah. Ah. Kemudian hak juga di situ sama. Hanya saja bedanya huruf ha tidak sampai merapat. Ah. Kalau ain dia merapat tapi kembali lagi. Ah. Maka sifatnya dia apa? Huruf ain sifatnya arkhawah atau syiddah bainiyah. Dia di antara shiddah dan arkhawah. Kenapa? Karena dia rapatnya tidak sempurna. Merapat tapi dia kembali lagi. Ah. Na'budu. Nah, jadi bukan na'budu yang seperti ini adalah syiddah na'budu kita menahan suara kita na'budu nah. bukan juga na'budu karena yang seperti ini adalah rakhawah nah. kemudian ghain dan kha sekarang siapa yang menjelaskan kita akan merajaah nah, ada hadiah <laughs> saya bisa menjelaskan makhraj satu saja huruf lain dan Kha dari mana dua sisinya apa perbedaan keduanya silahkan memilih silahkan Hai hadul Ustaz nah, hanakul lahmi dengan tadi al hanakul lahmi dan satunya nah jadi sisi yang satunya adalah al hanakul lahmi sisi satunya lagi nah sisi satunya adalah apa jadrul lisan akar lidah lidah yang paling dalam kita bisa lihat di gambar nah yang semuanya adalah bagian dari tenggorokan nah Ustaz Zainuddin silahkan <laughs> nah atau buat yang lainnya nah nah ini pertanyaan yang mudah sekarang pertemuan kita yang keberapa? Hah? Uh, kameramannya tahu? <laughs> salah. Berapa? 10 juga salah. Jawabannya ini pertemuan kita yang ke-11. Nah. Kita lanjutkan tadi huruf ghain dan kha jadi jazrul lisan ya. Akar lidah. Bertemu dengan al-hanak, al langit-langit yang lunak. Perbedaan dengan ghain, ghain dan kha perbedaannya adalah huruf ghain dia dari ujung al-hanak atau dari amandel. Dari jadi al-hanak itu terbagi dua ya ada al-hanak azmi al yang keras di depan, ada al-hanak al lahmi yang lunak di belakang. Dan dan lahmi ini ada ujungnya daging kecil yang dinamakan dalam bahasa kita amandel atau alahah al dalam bahasa Arab. Nah, di situ makronya huruf ghain. Adapun huruf kha di atas sedikit atau lebih keluar. Kha coba semuanya. Agh. 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 Akh. Naam. Ini ghain dan kha. Kemudian kita masuk kepada al-lisan makhraj yang ketiga dari pembagiannya secara umum al-lisan yang pertama ada aqsal lisan nah, siapa yang bisa membedakan siapa yang bisa menjelaskan apa yang keluar dari aqsal lisan huruf apa aja mana dua sisinya Nah, Nah, coba diucapkan Kalau benar dapat tadi ya <tuk> disukunkan nah, jadi tidak dihamaskan aku nam. ak nah. ya Jadi, dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ini huruf apa? Kof. Dan rapat makhrajnya tidak ada celah sedikit pun. Maka salah kalau kita menghamaskan ak. Yang benar adalah ako. Ako. Nah, Adapun kaf maka dia di antara keduanya antara langit-langit lunak -langit dan langit keras. Ak. Nah, ini dari aksal lisan yang di situ ada dua makros, ya, huruf kaf dan huruf kaf. Kemudian selanjutnya ada wasatul lisan, bagian tengah lidah ada tiga huruf jim, shin dan ya, dan dua sisinya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Adapun pun jim maka makhrajnya rapat aj rapat ya bukan aj tapi aj nah Adapun shin maka dia makhrajnya tidak rapat begitu pula ya tidak rapat kemudian shin dia di tafashikan udaranya dia dan suara menyebar di mulut kemarin sudah kita jelaskan apa itu sifat tafashi ash Adapun pun ya maka dia tidak memiliki tafasyi, ayy, ayy, ya. Namun di rahnya sedikit, ayy. Nah, ini dari wasatul lisan. Kemudian dari uh, selanjutnya ada apa salah wasatul lisan? Hafah. Sisi lidah. Sisi lidah ada dua, sisi lidah kanan dan sisi lidah kiri. Yang pertama yang keluar dari hafat tulisan adalah huruf dad. Ini harus diperhatikan baik-baik huruf ini karena huruf ini adalah huruf yang mungkin semua dari kita atau kebanyakan dari kita belum benar mengucapkan huruf dad. Bahkan kita juga dulu waktu belajar butuh waktu yang lama dan sekarang pun saat membaca saat melewati huruf dad kita harus benar-benar konsentrasi kalau tidak maka kita akan salah mengucapkannya. Atau memang huruf dot ini butuh uh, latihan yang banyak untuk membenarkan huruf dot ini. Maka makrurnya dia dari salah satu dari dua tepi lidah. Kita boleh milih yang kanan, boleh milih yang kiri. Kita pertemukan dengan gigi geraham atas, ya. Kita tekan Ab, ab. Yang dimaksud di geraham adalah dindingnya, bukan bawahnya. Jangan difahami geraham adalah bawahnya, ya. Seperti ini tidak bisa. Tapi apa dindingnya ya? Dinding geraham bukan bawah geraham. Nah, coba semuanya ucapkan robot. out ab. ab. Nah. Jadi huruf dari sisi lidah kita tekan ke dinding Graham atas. Ini inti makrosnya. Inti makronya ada di situ. Kemudian ujung lidah juga dia bersentuhan kepada ujung langit-langit, ya, dan di situ akan muncul sifat istitalah. Apa itu istitalah? Ya, yang bisa menjelaskan sifat istitalah siapa? berkumpulnya udara kurang tepat itu itwak berkumpulnya suara juga tidak tepat sama itu itwak juga manjangnya lidah ah jelaskan jelaskan disyarah dijelaskan Nah, terus. Nah, terus? Nah, terus. Coba praktekkan. Kalau benar dapat hadiah. Nah, boleh, boleh. Silakan. Nah, antum طالبul 'ilm, silakan dibaca. Baik, ini huruf dad. Jadi dia memiliki sifat istilah, yaitu apa? Terdorongnya lidah sedikit ke depan disebabkan oleh udara yang ada di belakang lidah ini. Ya. Jadi Tadi kita jelaskan bahwa makrosnya adalah intinya di sisi lidah menekan bertemu dengan keras bertemu dengan menekan ke dinding geraham atas ya kemudian ujungnya bersentuhan dengan apa ujung langit langit sehingga udara yang belakang ini tidak bisa keluar tertahan jalannya maka udara yang keras tadi dia mendorong lisan sehingga lisan ini maju ke depan sedikit ya Ad. sampai ujung lidahnya ini menyentuh kepada pangkal gigi seri Ad. Ad. nah jadi semua kejadian ini tidak otomatis ya kita harus mendatangkan kita harus berusaha untuk mendatangkan proses tadi kita sekarang sedang mengsifati huruf-huruf yang diucapkan oleh orang Arab bukan huruf-huruf yang ada di mulut kita. Maka proses tadi udara mendorong tadi itu harus kita kita usahakan. al. Jadi pertama dengan tadi menekan karena saat kita menekan pangkal lidah ini kita tekan, eh, sisi lidah ini kita tekan Al maka otomatis suara yang akan kita keluarkan juga besar. Tenaga, bertenaga. Apalagi huruf d juga huruf yang tebal. Ad. Coba semuanya. Ad. Jadi inti dari makronya bukan di ujung lidah. ini yang perlu diperhatikan. Ya. Bukan di ujung lidah. Intinya sebagian kita mengucapkan dari ujung lidah saja. Ad. Ad, wal ard do 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 ini salah do 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 atau bahkan ada yang sampai menjulurkan idahnya az sehingga menjadi huruf az ya ini juga kurang tepat jadi yang perlu dicamkan adalah inti dari makhrajnya adalah dari sisi lidah bukan dari ujung ya ini huruf dha mafhum insyaallah nanti tinggal dipraktekan Nah. Kemudian yang selanjutnya dari hafatul lisan ada eh, lam, huruf lam. Kalau huruf lam maka makrosnya dia dari adna hafatahil lisan. Dua atau ujung dua sisi lidah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa lidah itu memiliki dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Maka huruf lam dia adalah ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri ila muntaha tarafihi katanya sampai ujung lidahnya ini ujung lidah ini ujung sisi berarti semuanya ini adalah makhraj huruf lam lingkaran lidah yang ada di depan ini semuanya makhraj huruf lam maka dua ujung ujung dua sisi ini kita pertemukan dengan gusi juga atau dengan ujung langit-langit al Nah, kesalahan sebagian kita ada yang mengucapkan lam seperti ini la 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 dia mengeluarkan dari punggung lidah la ini salah atau ada juga yang mengeluarkan dari punggung bawah lidah la ini juga salah jadi ujung 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 dua sisi dengan ujung ujung apa langit-langit atau gusi al Al, al la Naam Huruf lam Kemudian ada huruf nun dari ujung lidah An nunu min tarafih huruf nun dia dari ujung lidah ujung lidah Ada huruf nun dari ujung lidah bertemu dengan apa dengan ujung langit-langit atau gusi Ya disertai dengan kunnah maka dia punya dua bagian makhrajnya ada bagian lidah ada bagian khayshum juzul lisani dan juzul khayshumi an an nah mudah insyaallah namun bukan an na na salah na na ya ada sebagian mengeluarkan dari umum lidah na ini salah kemudian ada huruf ra ada setelah huruf, ra lah, huruf nun. dia dari ujung lidah dan sedikit dari punggungnya ya tadi bertemu dengan apa dengan apa sama seperti huruf lam tadi atau huruf nun ujung langit-langit ya nah ar Jadi bukan dari tengah langit-langit ada sebagian mengucapkan seperti ini aur aur salah tapi dari air yang ada di bahasa kita di tengah r r di tengah ra ra ini di tengah Adapun huruf ra yang benar dalam Al-Qur'an huruf ra yang ada dalam Al-Qur'an dari ujung langit-langit aur aur ar, ar, ar Aful, insyaallah. Jadi dia tidak cara mengeluarkannya tidak dilemaskan lidahnya al, sehingga al, tidak keluar harfra. Ya. Al, al tapi ar Nah, jadi mungkin yang tidak bisa mengucapkan huruf ra sebabnya adalah karena lidahnya tidak bisa kaku sehingga tidak bisa menghasilkan getaran. Jadi yang pertama kesalahan sebagian kita adalah melemaskan Al, atau terlalu menguatkan, terlalu merapatkan sehingga muncul getaran yang banyak ar 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 Nah, di sini harus kita kendalikan dengan menetangkan sifat tahu kemarin inhiraf yaitu kita membuka celah sedikit pada lidah ini, pada punggung lidah ini أرُوَّ، sehingga تقرير yang muncul tadi tidak أرُوَّ، نعم، مفهوم، شاء الله، حرف راء. kemudian setelah راء ada والراء يدانيه لظهر أدخل setelah راء ada طاء والطاء والدال منه ومن من عليا الثنايا والصفير مستكن Huruf Ta, Dal, dan Ta ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas atau Ad at. Nah, dan sifatnya sudah kita jelaskan kemarin dengan panjang lebar. Huruf Ta, Dal, dan Ta kemudian ada huruf apa lagi? Waw Safir, Huruf sa, Sin, dan Zai. Yaitu kita meletakkan ujung lidah kita di gusi. Nah. Atau di daerah pang di daerah apa? bagian bawah gusi, di bagian bawah gigi seri bawah. Ya. S bisa kita katakan juga pangkal gigi seri bawah. S Ya. Dan kita merapatkan apa? dua gigi seri. Sehingga udara tadi udara yang keluar ini dia akan bertemu dengan kedua gigi seri ini atas dan bawah. Ya. Dia akan menabrak kepada dua gigi seri ini. Jangan kita lebarkan ash, ya atau eh seperti itu tidak akan keluar huruf sin. Begitulah huruf-huruf safir yang lainnya. Coba semuanya s. As. az. As. As. Nah, mudah insyaallah teorinya tinggal prakteknya. Kemudian ada huruf apa lagi? Allah wa zal wa thalil Ada huruf za, zal dan thal Dia dari ujung lidah bertemu dengan Pangkal atau ujung gigi seri atas ya Ujung dengan ujung Aww Aww Coba semuanya Aww Az ath. Ya huruf ta Huruf yang paling lemah dari huruf yang sebelumnya tadi Ath, ath. Karena dia memiliki sifat hamas Ath as dan dia tidak memiliki sifat sofir as salah as tapi as jadi kita jangan merapatkan dua gisri kalau kita rapatkan as maka akan keluar sofir jadi dua gisri ini kita lebarkan as as ya rahang bawah jangan kita naikkan as kalau kita naikkan maka akan keluar sifat sofir dan ini bukan huruf tak yang benar. Tapi ada, ada sifat apa? Ada huruf apa selanjutnya? والض والذ والث للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه ada dari eh uh, bibir bagian dalam itu huruf fa bertemu dengan apa dengan ujung gigi seri atas af bukan ap ada orang Sunda mengucapkan huruf fa dengan p pa. pa ya ini salah jadi kita harus mempertemukan bibir bawah bagian dalam batinus syafah bukan luarnya bukan seperti ini af seperti ini salah af bagian luarnya yang benar bagian dalamnya af ya af dengan ujung gigi seri atas af naam fal fa ma atraf al thanaya al mushrifah lis syafatain mim wa dua bibir yang pertama huruf ba ab Ya, jadi di bibir ini kita rapatkan. Ab. 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 Ya tadi ada batu syafah. Bibir bagian dalam. Kalau huruf ba bagian dalam atau luar? Ab, ab atau ab? Bagian dalam ya. Ab. Kita a Ab. Naam. Kemudian uh, selanjutnya ada huruf mim am kalau huruf mim am apa bedanya mim dan ba ab dan am ab am sifat syudahnya tadi kalau ba dia ditekan dirapatkan benar-benar rapat ab ab adapun huruf mim tidak ditekan am namun disertai dengan apa khayshum am m mm ya ini bagian khayshum jadi dia seperti huruf nun memiliki dua bagian bagian syafawi dan bagian khayshumi ya kemudian ada huruf apa lagi wa gunnatun makhraju ada waw 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 dia sama dengan huruf ba dan mim sama-sama dari dua bibir namun huruf waw maulakarnya dengan memonyongkan au dan menaikkan pangkal lidah sedikit au au, naam jadi saat kita mengucapkan harubah harus benar-benar monyong, benar-benar apa? melingkar lidahnya, uh, bibirnya au wa, naam kemudian yang terakhir ada gunnah gunnah dia makronya dari khayshum dan gunnah yang dimaksud di sini adalah gunnah yang dia merupakan usul atau bagian yang utama, bagian yang kedua atau zat dari huruf nun dan mim yang mana huruf nun dan mim tidak akan terucapkan tanpa gunnah ini. Nah, kemudian selesai makharijul huruf. Siapa yang bisa menunjukkan dari awal sampai akhir? Ada yang bisa? Hah? Tapi insya Allah, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang ada yang bisa dari awal sampai akhir hafal. Nah sifatul huruf tadi makharijul huruf sekarang sifatul huruf. Sifatul huruf ada berapa jumlahnya? Yang berlawanan ada berapa? Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rakhawah. Ya. Kemudian di tengahnya ada bayiniyah berarti lima Kemudian ada Isti'ala lawannya istifal. Ada infitah lawannya itbaq. Berapa berarti? Hah? Sembilan. Adapun isma dan idlaq dia tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid. Jadi isma dan idlaq tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid yang lebih rajah karena itu berkaitan dengan ilmu sarf. ya Jadi sifat ini Ibnu Jazari menginginkan berkaitan dengan sifat ini adalah sifat yang ditinjau dari mudah dan susahnya kalimat itu diucapkan. Ketika mudah, ya maka dinamakan dengan idlaq. Karena ini adalah bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang merupakan asli, bahasa Arab yang asli bukan bahasa Arab serapan. Adapun huruf-huruf yang tidak ada farramil lubbi maka dia adalah ismat. Huruf-huruf ismat yang mana isma adalah artinya al-man'u min kalam enggan susah untuk berbicara maksudnya jadi orang Arab susah mengucapkan huruf-huruf yang tidak ada farra karena huruf tersebut kalimat tersebut bukan kalimat arabiyah maka pembahasan ini tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid ya jahar dan hamas apa huruf-huruf hamas mahmusuha fahathahu syakhsun sakat fahathahu Syakhsun sakat. Eh, siapa yang bisa menyebutkan huruf-hurufnya saja? Huruf hamus apa? Huruf isti'ala apa? Naam, silakan. Semua sifat. Pertama, hamas sifatnya apa? wa saadu makan bukan daun wa saadu daadun terus terus sifat yang tidak berawanan Hah? Nah, di perwajah lagi jazariahnya. Itu adalah matan jazariah. Ya. Jadi kalau kita ingin menguasai tajwid, kita harus hafal matan jazariah. Nah, belum sempurna berarti. dirojah lagi. Nam ya. Hamas hurufnya tahu syakhsun sakat. Hamas adalah sifat yang dilihat dari apa? Pita suara. Apakah terbuka atau tertutup? Apakah rapat atau terbuka? Ketika terbuka maka sifatnya hamas yang konsekuensinya adalah banyak udara yang mengalir dan huruf menjadi lemah. Jadi definisinya adalah lemahnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbuka yang pita suara dan tidak berkaitan keduanya, keduanya kemudian mengalirnya kebanyakan dari nafas ya. Af. Adapun syiddah maka lawannya dia makrotnya rapat sehingga suara menjadi jelas. Jadi definisinya adalah jelasnya suara karena rapatnya dua pita suara dan bergetar yang keduanya kemudian tertahannya kebanyakan dari udara atau nafas. Nah, ini definisi dari hamas. Tapi sekarang yang bisa mendefinisikan tiga sifat aja. Silahkan. Azul faqr. Hah? Tiga sifat aja. Atau kita kurangi dua sifat aja. Hah? Tidak ada. Enam. Adapun isti apa setelah jahar dan syidah apa jahar dan hamas afwan dari jahar yang benar ya setelah jahar dan hamas ada syidah dan rokhawah Syiddah dan rokhaw adalah sifat yang dilihat dari makhrajnya Apakah rapat atau terbuka Ketika rapat maka dia sifatnya syiddah Dan suara tertahan Aje A Aje ya, Tidak bisa kita panjangkan Kalau kalau tidak rapat atau terbuka Maka makhrajnya bisa kita panjangkan As Af Kemudian diantara keduanya kedua ada sifat Bainiyah Isti'ala dan istifal adalah sifat yang dilihat dari mengarahnya suara kemana, apakah dia langsung keluar atau dia ke atas dulu, ke langit-langit dulu. o, o, ini sifat isti'ala. Ya, yang konsekuensinya adalah tebal. Hurufnya ada khusodotin qidh. Apa aja huruf-huruf yang kadang tebal, kadang tipis? Alif dengan roh. Antum sudah jawab tadi. Ya, alif lam dan ro. Perinciannya silahkan dimerojah lagi nanti. Kemudian sifat itbaq dan invitah itbaq itu sifat yang ada kaitannya dengan sifat isti'ala tadi. Jadi itbaq adalah secara bahasa ilsoq menempel. Jadi ya, dimaksud menempel di sini eh, tidak bisa kita fahami dengan secara bahasa menempel begitu apa yang menempel. Jadi ada juga sebagian yang mengambil kata itbak dari kata tobak. Apa itu kemarin? Sebuah tempat yang untuk dibuat untuk makan yang dia bentuknya mencekung seperti ini, mangkok atau apa? Atau piring. Nah, di situ di lisan pada huruf-huruf itbak terjadi cekungan, maka mereka mengambil kata itbak dari kata tobak. Ada juga yang memaksudkan kata itbuk dari kata ilsoq, yang artinya adalah ilsoq yaitu menempel. Nah menempel di sini adalah menempelnya suara, maksudnya suara dia tidak bisa langsung keluar tapi dia menempel di dalam. Bisa juga kita artikan menempelnya lidah, namun menempelnya lidah bukan berarti menempel, menempel de, e, dengan langit-langit atau menempel dengan arti kata yang kita fahami huruf misalkan ad ad atau huruf aw di sini lidah menempel tapi tidak sampai rapat ya. namun yang lebih tepat adalah berkumpulnya suara di antara lidah dan langit, -langit itu disebabkan oleh menyempitnya jalur udara di bagian depan mulut jadi ketika udara dia meninggi yang ini adalah sifat isti'ala dia tidak bisa langsung keluar karena makhraj yang ada di depan atau bagian depan mulut dia rapat di ad ya as ya wi semua huruf ini dia itbaq dan lebih tebal dari huruf-huruf isti'ala yang tidak itbaq nah kemudian yang selanjutnya ada Ada sifat apa? Ismat dan idlak Ini tidak usah kita pelajari Tadi sudah kita jelaskan juga Ada sofir Yang hurufnya ada soat, sin, dan zai Ini juga sudah kita jelaskan tadi Bahwa sofir itu Dia adalah tajam Tajamnya suara Disebabkan suara tadi mengalir dari aliran yang sempit Yaitu antara dua gigi seri As Es Nah, kemudian ada sifat qalqalah. Qalqalah hurufnya adalah qutbu jadin. Ada lima qutbu jadin atau baju di toko. Nah, kemudian artinya adalah bergetar atau memantul. Jadi mengeluarkan huruf dengan menjauhkan dua sisinya tanpa dibarengi dengan salah satu dari ketiga harokat. Ato, ya semuanya ato, ya ade, abe, Nah, ini huruf-huruf qal Kemudian ada sifat apa lagi? Lin, lin ada pada huruf ya dan waw mati sebelumnya huruf berharakat fathah wailu yauma. Di sini kita mengeluarkan dua huruf ini tidak dengan ditekan tapi kita lemaskan wailu yauma. Ya, jadi alin al itu artinya apa kemarin? Apa lin? Mudah dan lunak. Maksudnya huruf ini dikeluarkan dengan mudah dan lunak tanpa kita tanpa kita menekan makrajnya. Nah, kemudian ada sifat apa lagi? Setelah lin inharaf ada huruf lam dan ra. Jadi inharaf ini artinya melenceng, menyimpang. Ya. Maksudnya pada huruf lam udara menyimpang dari arah kanan dan kiri. Al Adapun huruf ra udara menyimpang dari celah kecil di bagian tengah. Ar Nah, alhamdulillah. kemudian ada sifat apa lagi? Takrir. Takrir ada pada huruf ra, yaitu getaran. Ar, ar, ar. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sifat ini disebutkan bukan untuk diucapkan, namun untuk dihindari. Jadi mereka mengatakan huruf ra itu sama sekali tidak ada takrirnya. Kita harus justru kita harus menyembunyikan takrirnya. Arl. Qadr, nah, ini kurang tepat karena para muhakikun para ahli tajwid yang mereka semisal Ibnu Jazari dan yang lainnya, Al-Jabari dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang benar huruf ra itu ada takrirnya. Namun kita harus berhati-hati agar tidak mengeluarkan huruf ra dengan getaran yang berlebihan. Aur ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang benar takrirnya adalah sedikit. Aur aur Nah, Inharaf kemudian takrir kemudian apa lagi? Tafasyi ada pada huruf shin yaitu apa? menyebarnya udara atau suara di lidah. Di atau di mulut. Ya, yeah. ash. Sehingga udara tadi menabrak dua gigi seri. Maka pengucapan huruf shin harus kita rapatkan dua gigi seri. Ash. Nah, Udah ada sifat apa lagi? Istitalah pada huruf dhad huruf dad tadi sudah kita jelaskan apa itu istitalah. Kemudian yang terakhir ada gunnah. Gunnah di sini sifat huruf nun dan mim. Yang dimaksud dengan sifat gunnah adalah runnah gunnah yang dipanjangkan. Inna adapun gunnah yang pendek maka dia bukan sifat namun dia adalah uh, apa? zat dari huruf tersebut. Adalah bagian dari huruf tersebut. Ini pembahasan sifatul huruf dan untuk menyempurnakannya adalah kita harus bertalaqqi maka insyaallah setelah pelajaran ini kita akan fokus kepada bacaan sebagaimana biasa setelah pelajaran ini atau setelah zuhur silahkan e, membaca surat-surat pendek ya karena waktu juga yang terbatas maka kita batasi waktunya 5 sampai 10 menit nanti insyaallah namun bukan hari ini insyaallah kita mulai hari Kamis atau Jumat nanti. Kita baca surat kemarin, kita baca surat apa Quraisy? Kita ulang lagi. Nah, huruf, huruf shin, makronya bukan di bibir. Tafashi juga bukan ada di bibir, sifat tafashi. Jadi, kita tidak perlu, ma, majukan dua bir minash. Ini salah, minash. Ah, ash. kita ulang. A'udhu billahi kita بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. في قريش في قريش نعم قريش ini huruf apa ada ya mati sebelumnya fathah sifatnya apa Lin. Nah sifat lin ini ketika kita wakaf, ya ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf yaitu huruf shin di sini asalnya qara'ishin. namun disukunkan karena wakaf maka dia menjadi mad lin, yang panjangnya sama seperti alif sukun dua empat atau enam, ya kita lanjutkan. إِلَى فيهم رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف Walladhi ini namanya maj'a Ya. Jadi intinya kalau ada bendera di situ maka panjangnya harus 4 atau 5 harakat. Ya. riwayat Hafs 'an 'Asim dari طريق الشاطبية 4 atau 5 harakat. Nah, untuk mengukur harakat ini gimana? Cara kita mengukur harakat gimana? 6 harakat, 2 harakat, 3 harakat. Jadi harakat itu ada kaitan dengan harakat yang ada pada huruf harakat fathah harakat kasrah ada kaitannya kaitannya dari sisi apa maksudnya mengucapkan dua harakat itu adalah mengucapkan memanjangkan suara sepanjang pengucapan dua huruf yang berjajar jadi durasi yang ada pada dua harakat bismillah bismillah ah, ini seperti pengucapan dua huruf yang berjajar aba dan seterusnya enam harakat dari enam huruf yang berjajar abata saja dan seterusnya jadi ini asal uh, ukuran dari harakat dan asal mula penamaannya ada pun ketukan dan lain sebagainya itu untuk memudahkan saja maka di sini kita harus mendengar langsung kepada guru dan diukur sesuai kebiasaan ya jadi tidak ada detik, berapa detik dulu belum ada detik ya kalau sekarang mungkin sudah bisa dihitung dengan detik namun uh, hitungan mat ini dia berdasarkan kebiasaan berdasarkan oruf yang ada diantara para qurra maka enam harokat ketika cepat berbeda dengan enam harokat ketika lambat karena ritme bacaan itu ada tiga tahqiq tadwir dan hadr Tahkik, kita sudah contohkan kemarin bacaan yang sangat pelan Biasanya dipakai untuk belajar Bismillahirrahmanirrahim Coba semuanya dibaca Nah, itu bacaan tahkik Yang mungkin jarang kita dengar Dan kalaupun kita mendengar mungkin kita cepat bosan Makanya muratal-muratal para ulama, para kura yang mu'tabar seperti Al Husari, Minshawi tidak diminati karena bacanya pelan, bacanya tidak ada nadanya. Padahal ini bacaan yang benar, bacaan yang bersih dari atau sangat termin terminimalisir dari kesalahan karena rekaman tersebut direkam oleh uh, sebuah stasiun rekaman dan diperiksa oleh uh, para ulama. Ya, jadi ketika membaca seperti ini dikelilingi oleh para ulama ketika salah dibenarkan diulang lagi salah diulang lagi diulang lagi sampai benar ada pun rekaman-rekaman yang biasa kita dengar yang cepat-cepat itu itu ada rekaman salat dan ketika salat kita biasanya fokus kepada bacaan kita kepada uh, target bacaan kita sehingga kadang kita terlelikan dari tajwid maka apabila kita ingin membenarkan bacaan kita kita harus senang mendengar bacaan tajwid bukan bacaan Eh, Takon nih bacaan yang eh, bahkan ada sebagian mereka yang baca seperti nyanyi belenggak lenggok seperti nyanyi ini dilarang oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kita membaca Al Quran dengan eh, apa luhun ahli fisik bacaannya ahli fisik para penyanyi ya terlalu menadakan sampai nadanya seperti joget ini naudzubillah min dhalik. haram ya apalagi langgam Jawa itu juga tidak boleh maka disarankan untuk mendengarkan yang pertama apa Mahmud Khalil al-Husari ini adalah kesepakatan para ulama bahwa rekaman yang paling benar yang paling sedikit kesalahannya adalah rekaman beliau al-Husari namun beliau memiliki banyak sekali rekaman kita pilih rekaman yang mentari ke bia hafizan ansum mentari syatubiyah karena beliau punya rekaman cepat juga ada rekaman muallim juga ini yang paling bagus untuk belajar rekaman muallim namanya. Jadi beliau membaca sangat pelan seperti bacaan tahke kita tadi. Atau minshawi yang dia juga sama mengatabar diakui oleh para ulama ya, dan bacaannya juga pelan kemudian juga e, bertajwid. Nah. Kemudian bacaan yang kedua tadi tadwir bacaan ketika salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya adapun uh, hadir maka bacaan yang cepat ketika kita merajah atau ketika salat tarawih alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya, ini bacaan hadir namun ketika bacaan ini tetap harus memperhatikan tajwid nah mat'ad lisukun dia panjangnya 6, 4 atau 2 ini disesuaikan dengan pilihan bacaan kita tadi, ritme bacaan kita. Nah, begitu pula tadi kita membahas mat bahwa 6 harakat yang ada pada tahqiq berbeda dengan enam harakat yang ada pada tadwir, berbeda dengan yang ada pada hadr. Maka di sini pentingnya talaqqi. Kita memahami uruf yang ada di antara para qurra, uruf yang sampai kepada kita. Jadi al-qira'atu sunnatun muttaba'ah kata Abu Darda radhiyallahu anhu, membaca Al-Qur'an itu adalah caranya adalah sunnatul mutaba'ah, adalah sebuah cara yang e, sifatnya dia ya al akhir anil awal orang yang datangnya akhiran mengambil kepada yang datang sebelumnya generasi sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Coba kita baca satu surat lagi surat Al-Fil. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل أَلَمْ يجعل كيدهم في Ya, jadi kaidahum fi di sini hati-hati jangan sampai mimnya teridgamkan kepada fa kaidahum fi huffi. Jadi kita harus menyempurnakan mimnya. Kita rapatkan bibir. كيدهم في كيدهم في الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل ada mim mati bertemu dengan ba apa hukumnya ikhfa syafawi ada nun mati ketemu sin apa hukumnya ikhfa nah, ada banyak bab tajwid yang belum kita bahas yang juga penting jadi di sini mim mati ketemu ba hukumnya ikhfa syafawi yaitu dengan mengikhfakan mim dan memanjangkan gunahnya di sini kita merapatkan bibir ya tidak direnggangkan ada sebagian membaca terumi himbi direnggangkan sedikit. Ini adalah pendapat yang kurang tepat karena dia pendapat ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan dari jumhur qurra dan pendapat ini hanya kembali kepada satu orang saja. Kalau kita periksa adalah kembali kepada satu orang. Artinya para qurra para masyayikh jumhur dari mereka kebanyakan dari mereka tidak meriwayatkan seperti itu mereka meriwayatkannya dengan rapat rapat tapi tidak ditekan ya tarmihim bihijaratim min sijil فجعلهم كعصف مأكول نعم طيب peran yang terakhir masih ada satu tadi tiga sifat siapa yang bisa mendefinisikan tiga sifat pertanyaan yang sama Hah? Tiga sifatul huruf atau dua. Nah. Tutupnya. Nah, ah, kalau kita suara kan jahar dan hames. Kalau sidah tertutupnya, tertutupnya Eh, jadi syiddah dan rokawah kan sifat yang ditinjau dari apa? Kalau tadi jahar dan hamas dari pita suara. Kalau syiddah dan rokawah dari makhrajnya. Nah, labas. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Rokawah. Nah, terima Ya, kita harus meroja'ah lagi ya. Jadi shiddah dan rakawah sifat yang dilihat dari makrotnya rapat atau tidak. Kalau rapat, shiddah. Kalau terbuka, rakawah. Kalau rapat, shiddah. Konsep apa? Suara tertahan. At, tidak bisa mengalir. Kalau rakawah mengalir karena si makrotnya dia terbuka. As, bisa kita panjangkan suaranya. Nah. Baik satu lagi minyak wangi dari Madinah nah. siapa yang bisa menjelaskan dua dari sifat yang tidak berlawanan Ah, ada nah. Sofir melengking tajam Gak apa dibantu sedikit, suara yang tajam. Kenapa suara yang tajam itu kenapa sebabnya? Iya, kenapa? Dua gigi seri tadi kenapa? Eh, rapat karena udara tadi mengalir dari aliran yang sempit aliran tersebut yang dimaksud adalah dua gigi seri ya, nggak apa-apa, sifat yang kedua secara bahasa memantul secara bahasa memantul, secara istilah ini bergetar, memantul, semuanya adalah secara bahasa ada istilah prosesnya bagaimana? Uh, Tapi ada yang lain. <laughs> Silakan yang lain. Dua sifat yang tidak berlawanan. Ah? Huh? Tفضل. Tidak ada? No. Selain sofir dan kolkola -kol belum dijawab, kolkola silahkan kalau mau sebut kolkola. Ravashi ya, menyebarnya suara. Boleh, satunya lagi. Kolkola gimana? Iya itu suara bahasa, suara istilah. Dan, ya kurang tepat. Ada lagi, ada lagi. siapa yang bisa? Hah? Hah? Ah? Ah? Tanpa, apa tadi dulunya? Salah, salah. Melakukan suara pada makrotnya salah. Nah, silahkan. Uh, nah, terus apa lagi? Tadi Tafas sudah sebutkan, antum sebutkan lagi. Satu lagi, Lin gimana? Ya dan wow yang yang sukun terus kurang lengkap definisinya. Sukun takrit apa? Digetar kenapa? Sebabnya? ulang Sebutkan yang kemarin kita sebutkan. Bergetar secara bahasa. guna lagi, pindah lagi. Sudah, antum sudah dapat. Yang belum dapat silakan. Dua sifat. Silakan. Ada lagi yang yang bisa jawab? Hah? satu sifat saja yang belum jawab satu sifat satu sifat yang tidak berlawanan atau yang berlawanan juga nggak apa apa ada <t Ouais, nickel shit> ah silakan buat antum nggak apa apa sholat hampir benar baik insya allah jadi intinya kita harus memroja ilmu yang kita pelajari ini penting juga karena ini adalah kunci untuk kita membenarkan bacaan kita walaupun yang lebih penting dari itu adalah kita salakti Oke insya Allah setelah pelajaran ini kita akan fokus kepada uh, praktek langsung membaca antum bisa mengantri nanti kita membaca surat-surat pendek insya Allah ta'ala nah. semoga apa yang kita kita pelajari bermanfaat bagi kita dan mudahkan kita memberikan kita uh, kemudahan untuk membenarkan bacaan kita bacaan Al-Quran kita dan semoga di bulan Ramadhan yang mulia ini kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Allahumma jaga'na fi hada syahril karimi min utaqaika min al nar. Allahumma amin. Kita cukup hari di sini. Subhanakallahumma hamdik. An la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tabulaiq. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Cemirohman As-Salafi.